Gimana ya, Bekasi? Gue juga di Bekasi sih, di rumah gue. Yoi. Mantap. Gimana Bekasi? Iya. Wah, gila. Keren banget. Berubah banget, cuy. Iya. Parah. Jadi, mau bahas apa nih? Gimana nih ya? Bebas. Masukin sponsor dulu boleh gak nih? Oh iya, sponsor, siap. Sponsor. Iklan dulu. Iklan dulu. Boleh sih kalau Fisherman mau ngasih mah. Wes, iklan apaan ya? Fisherman okay. Lah anjir. Fisherman. Bahas SE2 kali sabi. Ini udah banyak boy. Gue pengen bahas ini nih sebenarnya. Apa tuh? Yang orang Jakarta kangenin waktu Lebaran, yang sekarang nggak bakal kejadian. Jalanan sepi sih. Gila tuh. Jalanan gitu sepi ternyata tidak kawan. Jalanan masih rame. Beberapa tahun lalu ya, temen gue sampai dapat momen tuh. Itu jalanan nah. Senen sepinya parah banget anjir. Gue tadi kan habis ngeliat-ngeliat ini kan di apa namanya habis ngeliat di Instagram foto-foto gue yang lama gitu kan. Iya. Ih, ngeri banget bro. Kenapa tuh? Jalanan Jakarta bisa sepi sekali sekarang. Tidak dong. Iya anjir, gue juga pertama kali anjir sholat id kagak di Surabaya. Biasanya sholat Idul Fitri selalu di Surabaya anjir. Ini berarti dong, ada salah dibuka satu penyumbang Jakarta sepi. Jakarta sekarang ramai. Selalu parah, PSBB. Bro. Iyalah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Baik banget. THR udah cair belum THR? Mana R? Kerjaan di cancel semua kawan. Ya. Saya pengen jalan gak jadi pak. Udah pengen nabung kan. Sampai tiket sih. Semua murah. Iya parah, semua tiket murah. Kecuali tiket murah, Garuda. Murah. Tapi percuma, siapa yang mau pergi, siapa yang mau berangkat. Kagak ada. Orang juga pada takut pak. Iya parah sih. Lu gimana nih Lebaran? Di Bekasi, sholat. Apa gimana? Oh, di Bekasi, di tempat lu ada sholat? Ada, di masjid gua ada. Cuman gua sekeluarga sih gak sholat di masjid gua, di rumah. Masih skeptis cuy. Takut anjir. Mau ada gelombang kedua, waduh. Wah, bukannya sudah ada gara-gara PSBB kemarin. Bener-bener. Bukan pembatasan sosial berskala besar. Apa lagi tuh? Pada suka belanja-belanja, kawan. Waduh. Penyumbang gelombang kedua. Waduh. Bentar lagi masuk berita tuh. Lah lu tahu enggak sih yang apa? Yang orang pada panik yang gara-gara kasirnya positif corona. Iya. Tahu gua. Rame banget. Lu ada-ada aja. Itu banget tuh. Duh, goblok. Soalnya chaos banget, Pak. Maksudnya orang kayak udah lama banget nih nggak nge-mall nih ya. Biasanya kan mall tuh kan identik buat orang belanja, jalan-jalan, sama gabut. Nah sekarang kan gabutnya nggak boleh ke mall nih, nggak boleh ke pusat perbelanjaan nih. Nah sekalinya itu mall atau pusat perbelanjaan dibuka, ya orang berbondong-bondong dong, ya nggak sih? Iya sih, parah banget. Tapi pas ketahuan ini kasirnya kena ya, panik lah, gila lu. Isolasi lah. Satu mall harusnya ya? Iya, udah paling bener di rumah, ngaji, baca Quran. Ide. Padahal gue gak baca Quran sama sekali. Yang penting positif dulu. Okay. Yeah. Yang penting kita harus memberikan batasan, jadi biar tidak menambah kasus ini berlama-lama karena saya sendiri sudah mulai gila kawan. Jangankan Anda pak, saya udah pusing pak. Satu bulan tuh lu di rumah dong tuh bete, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue 3 bulan men. Anjir, lu ke Indomaret aja ya, seneng anjir. Ke Indomaret atau Alfamart seneng. Nggak pernah ya, lu ke
apa lu ke Indomaret tuh seneng itu tuh nggak pernah men? Ini nggak pernah. Lu seneng itu paling ketemu orang. Kenapa? Ketemu orang. Ya lu ketemu orang, lu bisa ngeliat orang, lu ngobrol sama kasir dah seneng. Iya ya. Iya sih. Giliran lu kalau misalnya nih, kalau misalnya lu nih nggak, lu di rumah diem ngobrol sama ya orangnya itu doang dah. Pasti bosen, percaya sama gue, nggak mungkin kagak. Benar. Lu kayak ngerasa kan ya. Lu bisa video call, lu bisa ngobrol lah setelah lewat telepon sama temen lu. Pasti bosen, nggak mungkin nggak percaya. Lebih enak ketemu langsung. Iya benar sih, benar. Apalagi lu nongkrong di warkop gitu kan ya, ngopi. Gitu kan. Paling bener. Terus sekarang, ngopi. Ih, boro-boro ngopi bro. Lo ngopi dikit aja, wah nih yang jual covid gaya, kan takut anjir, orang juga skeptis anjir. Parno juga lama-lama kan ya? Iya pak, ya mau gimana nih kan. Ya yang penting mah, sekarang mah mengikuti anjuran pemerintah aja sih kalau kata gue mah. Udah paling bener deh. Nih ada teman gue yang bilang, gue lebaran jarang di Jakarta, tapi malam takbiran biasanya gue di jalan atau mumpulkan. Sekarang lo lebaran di Jakarta, kawan! Selamat! Selalu ada hal pertama untuk segalanya, betul tidak? Iya. Even ya, lo kalau mau tahu nih, orang tua gue nih ngomong sama gue, ini mama dan papa pertama kali lebaran Idul Fitri di Jakarta. Anjir. Biasanya tuh selalu di Jawa Timur, nggak pernah. Anjir. Ini baru pertama kali nih kayak... Gue juga aneh, kayak gak biasanya gitu loh. Kayak, hah kok Idul Fitri di rumah, anjir. Kayak aneh. Adek gue aja gak bisa pulang, men. Di mana adek lo? Malang? Surabaya? Adek gue di Surabaya, men. Di kosan, ya kan. Gak bisa pulang. Kemarin itu kan ada ini kan, yang, apa namanya, yang tiket pesawat udah dijual lagi. Ya kan? Tempat kan? Nah. Tadinya bokap gue tuh udah mau bilang, udah pulang aja gitu. Mau nyariin tiket buat adik gue. Terus gara-gara di bandara rame, bandara Jakarta Cengkareng Suta sudah dikunci lagi. Aduh. Iya, Pak. Tapi apa ya, Ki? Gue selalu mengambil hikmah dari adanya sebuah hal atau bencana kayak gini ya, yang bisa kita ambil hikmahnya dari adanya covid ini apa ya? Lu lihat langit Jakarta dah, keren banget anjir. Gak biasa-biasanya kan? Kayak lu akhir-akhir ini ngeliat Jakarta. Ya? Gak usah langit Jakarta. Gue kalau misalnya ya, gue kan kadang-kadang masih suka exercise di depan rumah kan. Apalagi kayak latihan, kayak workout gitu di depan rumah gitu. Kadang-kadang juga suka lari gitu kan. Itu gue ngeliat kayak, ih, transisi dari biru ke oranye ke kuning itu gak pernah coy. Iya, jarang ada Jakarta tuh gak, biasanya Jakarta tuh kan gelap ya, maksudnya identik dengan polusi kan. Tapi sekarang akhir-akhir ini lo lihat deh Bekasi cuy, biru. Bekasi biru. Temen gue ada yang di ini, temen gue ada yang di aduh gue lupa, di daerah selatan, di apartemen apa gitu gue lupa. Kelihatan boy Gunung Salak boy anjir. Ini dan kemudian menurut lu berdua kira-kira lebaran tahun ini yang difoto di Bundaran HI terus sepi nggak? Kayaknya sih sepi sih. Bundaran HI, iya Bundaran HI nggak sepi lah. Masa nggak sepi sih, skeptis lo gue. Maksudnya lu yakin lagi begini terus mereka rame-rame di Bundaran HI? Gini men, Jakarta sepi karena biasanya itu ada 2 juta mobil yang keluar Jakarta. Iya. Yeah. Sekarang nggak ada yang keluar men. Iya. Yeah. Tapi gue tetap aja takut anjir kalau misalnya ke tempat-tempat yang lebih rame gitu. Kayak gimana yeah, karena, gitu? Iya. Yeah, akhirnya kalau misalnya lu keluar kan lu jadi kayak parno sendiri gitu kan? Iya. Yeah. Udah paling bener sih, keluar komplek dah, udah paling bener dah. Kompleknya muter-muter. Iya, keluar di komplek gitu kan. Aduh. Keluar komplek, naik motor. Terus apalagi nih yang kira-kira di Jakarta bakal lu kangenin lebaran kayak biasanya? Yang gak ada di lebaran tahun ini?
Yang pastinya pertama kan sepi ya. Yang kedua apa ya? Ya sepi gua sih. Tahu. Yang paling terkenal anjir sepi. Emang apa? Kalau menurut lo apa? Menurut gue ini nih. Live streaming sholat id di Istiqlal. Oh iya. Sekarang orang sholat di Istiqlal tuh mikir anjir. Maksudnya mikir dalam arti apakah ini apa enggak ya gitu loh. Bukan gak boleh ya, cuman kayak lu mikir gak sih kayak lu lagi tempat rame-rame kayak gitu terus takut-takut satu dua orang carrier kan kisu lah anjir. Ih, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Gue juga skeptis anjir, gue mending sholat di rumah. Aman. Soalnya gini men, ini gue lagi baca berita, ini gue lagi baca berita, Istiqlal gak gelar sholat id. Biasanya, Istiqlal itu kan sholat idnya itu pasti belakangan. Iya. Ya kan, karena kan dia pasti bakal ada live TV-nya kan. Nah ini kan gak ada nih. Kira-kira lu bakal kangen gak nonton live sholat id di Istiqlal. Lu nonton. Gue kayaknya udah lama sih kagak nonton live streamingnya sholat id di Istiqlal sih. Masalahnya kayak mager mampus gitu anjir. Gue mending kelar sholat id, maaf-maafan, nyari THR cuy. Udah gak mikirin sholat live streaming. Sholat gini men. Kalau misalnya, lu sholat di Surabaya ya biasanya ya? Iya, sholat Surabaya kalo gue. Surabaya tuh jam 6 udah sholat kan soalnya. Udah, biasanya kan? Jam 6. Nah, kelar 6.30 atau jam 7 kurang tuh. Nah, kalau misalnya di Jakarta, itu biasanya baru mulai itu jam 7. Oh, mantes. Jam beda sih, tiap daerah beda-beda sih. Jam 6.30 atau jam 7. Jadi, Istiqlal itu biasanya baru mulai itu setengah jam setelah orang-orang pada sholat. Jam 8 enggak sih? Jam 8 atau setengah 8? Kalau Istiqlal setengah 8-an, setengah 8-an. Setengah 8-an tuh ya. Jadi orang pulang sholat id, nonton sholat id di Istiqlal. Kan biasanya orang makan sambil nyetel TV tuh. Ya kan? Ya kan? Kalau lu belum. Mantus. Gua kayak mager gitu anjir. Kayak lu biasanya kan habis kelar sholat id, ngumpul dulu, makan, terus maaf-maafan, bagi-bagi THR ya. Itu udah TV udah kagak ada yang nonton. Bener juga sih. Lu mending dapat THR daripada gue nonton TV ya. Gue mending dapat THR dong. Duit dapet. Ya bener sih, bener. Iya. Sekarang nah, terus ada gak ya THR bentuknya GoPay atau OVO gitu ya? Bisa. Kasih aja barcode lu di sini. Siapa tahu. Bentar gue nempel barcode gitu di sini ya. Nih barcode gue. Ini barcode gue juga nih. OVO deh enggak apa-apa ya, atau enggak GoPay. Terima link aja juga bisa gue. Link aja Dana, Shopee Pay, semuanya ada. Tutup muka lu ntar. Barcode doang. enggak bercanda ya kali. Tapi kalau misalnya bener boleh lah DM aja. Dasar marketing itu ya apa namanya THR lewat GoPay gratis nomor WhatsApp. Waduh, nomor WhatsAppnya dibuang, yang penting dapat GoPay-nya nggak apa-apa dah. Jalan, lu ngasih nomor telepon lu kocak. Oh iya, kagak lah kan ada barcode-nya pak, kasih aja barcode biar dia nge-scan. Oh, iya. Sendiri. Oh iya. Benar. Kan kalau barcode kan nggak perlu nomor HP, yang penting yang barcode dari nomor HP. Iya. Boleh sih kalau masih ada yang mau ngasih mah lumayan buat belanja. Terus apa lagi nih yang biasanya lu ada kalau tiap Lebaran terus tiba-tiba nggak ada? Lu biasa Lebaran di Surabaya apa? Gue kehilangan momen ketemu sama keluarga sih. Iya nggak sih? Okay. Kayak keluarga besar tuh biasanya. Biasanya kan keluarga lu besar kumpul nih di suatu tempat ya. Nih di sebuah kita bilang base lah ya. Asal di base nih kita kumpul rame-rame, tapi sekarang nggak bisa kan. Padahal nih ya. Aturan keluarga gue ini nerima arisan keluarga besar rumah gue yang di Surabaya. Oke, lu yang kebagian. Harusnya. Tapi karena adanya COVID-19 skip pak, hilang semua udah. Iya. Nggak tahu ya gimana. Aduh. Ya pada di mana gitu ya. Aduh. Ya udahlah mau gimana. Terus ini biasanya kan lu kelar salat id kan ketemu tuh ya mas dan mbak yang cantik-cantik ganteng-ganteng pada pakai baju koko dan segala macam. Itu kagak ketemu mbak udah.
Yang kadang-kadang lu melihat kayak ih, sokap tuh, substitute, bos tuh. Iya, lucu banget nih banyak. Iya. Gitu deh. Tiba-tiba eh udah kenalan belum? Iya, anak anaknya om lu. Iya. Taunya saudara sendiri ya. Saking jarang ketemunya. Iya. Saking gak pernah ketemu ya, gila. Iya kan, caur banget anjir. Lucu banget ya. Lucu iya, makanya, Pak. Biasanya kan dia kan orang-orang pada bajunya kan keren-keren tuh, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kelihatan, wah, gagah semua. Sekarang mah sepi, Pak. Lu mau lihat siapa? Jalanan. Jalanan mah gitu-gitu aja, kagak ada berubah. Syukur-syukur keluar kamar kagak koloran ya. Iya. Sekarang nih ya, yang misalnya yang mungkin yang adat lain kagak tahu gue ya. Kalau misalnya ada Jawa kan pasti biasanya kelar salat Id kan pasti ada sungkeman ya, minta maaf segala macam. Terus sekarang sungkeman pakai baju polo, pakai baju rumah anjir, udah enggak pakai baju pakai kaos koloran. Sama boxer ya. Caur banget anjir. Biasanya keren kan pakai baju koko, keren. Iya. Iya. Aduh, aneh banget ya, aneh. Tapi ya mau gimana, Pak? Semuanya kalau udah kayak gini mah ya diambil hikmahnya, Pak. Kita juga harus, praktis juga enggak bisa. Enggak bisa, enggak bakal bisa. Karena mau gimana juga pasti tetap banyak orang bandel. Kan sampai sampai lu tau enggak sih yang di Amerika itu sampai ada hashtag COVIDiot? Gimana? Yang sempat rame hashtag COVIDiot, jadi COVID plus idiot. Waduh, nggak tahu gue. Itu gimana tuh? Itu sempat rame tuh gara-gara orang masih banyak yang keluar-keluar terus yang kena udah di atas 300.000 tapi masih santai-santai aja. Itu kayak ih ngeri bro, ngeri. Gua emang takut sih sebenarnya. Gue juga takut tuh sebenarnya gimana ya? Ya lu ketika lu biasanya tuh lu hidupnya bebas, lu bisa ngapain aja lah. Tapi sekarang lu dibatasi, anjir. Hidup lu kayak di penjara enggak sih? Lu ngerasa kayak lu di penjara enggak sih? Ya kayak lu jadi anak pesantren semua aja. Iya, kayak itu semua, maksudnya dalam artian gini, lu biasanya kayak gua pengen nongkrong nih sampai jam 12 malam, kadang gua enggak pulang juga kayaknya ya masih fine-fine aja. Sekarang lu kayaknya iya, lu kayak sekarang habis maghrib enggak bakal keluar anjir, disuruh pulang. Boro-boro habis maghrib baru pulang. Sebelum maghrib keluarnya belum tentu boleh, gila. Iya. Tapi ya, maksudnya positifnya apa ya? Orang nih, ketika kelar, maksudnya pengen masuk rumah ya, mau gak mau kan orang cuci tangan ya. Yang baru itu, kelar berpergian kan langsung pada mandi. Fix aja, biasanya orang pada maghrib mandi. Iya. Tapi kebalikannya men, kalau misalnya lu gak keluar rumah, lu jadi malas mandi. Iya. Cuman tetep, Pak, lu kalau nggak mandi mah busuk anjir, busuk. Ya kalau misalnya lu tahu diri sih iya, pasti lu bakal akan tetep mandi. Tapi kalau misalnya lu kayak kebiasaan lu ketika lu keluar rumah nih, terus lu balik, biasanya mager mandi gara-gara udah capek gitu kan. Terus sekarang lu di rumah nggak keluar-keluar gitu. Ngapain juga gua mandi? Bener. Lu juga paling di rumah kan kayak scrolling timeline, terus lu ngapain segala macam, pasti bakal bete nonton film lah atau apa. Awalnya pasti enak, wah seru nih. Makin kesini bete anjir, lu pasti kangen kayak beraktivitas di luar, lu ngapain, ya gak sih? Iya ngomong aktivitas di luar, gue kebayang dah, kayak sekarang kan pada ditutup nih tempat hiburan kan ya? Iya. Gue gak kebayang dah orang lebaran tanpa kancol. Wah, iya kalau gitu saya ancol taman mini itu kan tempat-tempat rame. Iya kan, biasanya orang pada istilahnya Monas. Hiburan murah nggak mahal. Terus orang-orang yang kongko-kongko gitu biasanya habis lebaran ke PIM nongkrong gitu kan. Iya, ke mal-mal gede lah. Sekarang kagak bisa, anjir. Sekarang kagak bisa. Sekir. Gue pernah waktu itu habis lebaran, gue ke tempat saudara gue di daerah Tangsel sana. Ya kan? Yeah. Terus baliknya mampir ke PIM. Gak dapet parkir, Pak. Iya. Yeah. Sekarang nih, mau ke PIM nih.
bisa lu parkir, lu mau parkir paralel kek, mau parkir sesuai aturan kek, atau mau parkir zigzag kek, dapet. Lu mau parkir tiga parkir satu mobil. Iya. Tapi gimana ya? Lu tau ini gak sih yang di Malaysia yang bioskop yang sampai berjamur kursi-kursinya itu? Oh iya, tahu. Di Indonesia gimana ya? Sama juga apa kagak ya? Ada juga loh, kalau misalnya nggak salah di Indonesia, gue pernah dapat dari, gue pokoknya dapat dari explore Instagram, dia tuh sampai kayak ada sarang laba-labanya gitu, men. Aduh, caur banget anjir. Soalnya kan AC nggak mungkin nyala, ya kan? AC nggak mungkin nyala, terus nggak, pintu pasti jarang banget dibuka, ya kan? Iya, pasti lah. Ya kan? Nah, sedangkan sirkulasi udaranya di bioskop itu kan AC. Oh iya. Iya kan? Itu sarang laba-laba, Pak. Gila nggak? Ngeri. Iya, pasti kan nanti pas kelar COVID nih, gue yakin pihak-pihak bioskop nih ngeluarin duit lebih nih buat bersihin segala macam anjir. Maintenance. Parah. Nah, tapi sebanding, orang-orang pasti bakal ke bioskop. Percaya sama gue, kayaknya seminggu, mungkin seminggu ya, pasti rame sih. Sebulan, so, men. Sebulan, ya. Sebulan, iya, sebulan masih bisa lah. Orang tuh pasti bakal nonton terus. Mungkin menutupi kerugiannya pihak bioskop buka ini kali ya, midnight kali ya. Midnight film gitu. Kayak dulu lagi. Sekarang kan udah gak ada tuh, jarang tuh midnight kan. Mungkin gara-gara kelar COVID, orang pasti pengen banget nonton kan, hasratnya menggebu-gebu. Balas dendam ya bro ya. Mungkin film-film yang kayak taksir ratusan ribu yang ditonton bisa sampai jutaan, mungkin gara-gara orang, ah ya berarti gue nonton dah, nonton apa aja random deh. Sejadi tuh kan. Jadi buat yang udah bikin film di bulan Januari sampai Maret gitu kali ya, pasti gue yakin nanti pas rilis filmnya bakal rame banget. Alasannya kenapa rame? Mas kan tanya tuh, alasannya kenapa rame? Orang bosan mas di rumah ya nontonnya film saya. Tapi lo tau gak sih kalau misalnya film-film kayak gitu tuh, yang kalau gak salah film Wonder Woman apa ya? Wonder Woman. Yang langsung dimasukin ke streaming. Kan harusnya tayang di bioskop. Iya kalau gak salah sih gitu. Jadi dia gak lewat bioskop dulu. Kalau biasanya kan bioskop dulu terus baru nanti ditaruh di streaming kan. Itu tuh langsung ditaruh streaming, men. Iya sih, orang kan pasti mau gak mau ini ya, apa ngeluarin duit buat streamingan. Setidaknya buat menghilangkan kebosanan. Tagihan lu bukan ngopi sekarang, tagihan lu, tagihan subscription apa macam-macam gila. Iya, sekarang Spotify, Netflix, apalagi internet. Internet. Ya iya, Pak. Sekarang tuh menurut gue penggunaan apa internet rumahan tuh kenceng, lagi kenceng-kenceng ya. Trafiknya mungkin lebih tinggi daripada bulan-bulan lalu. Iya nggak sih? Biasanya kan orang kan awal-awal WFH. Kenapa? Nggak cuma jaringan punyanya BUMN doang yang nge-lag. Semua men. Semuanya. Semua Pak. Jakarta tuh parah. Soalnya nggak kebiasaan nggak sih, kayak misal biasanya kan orang kan makanya kan tergantung ya, maksudnya kayak ada yang makainya pas malam doang atau misalnya pas pagi doang gitu kan, siang kan rata-rata orang pada kerja. Biasanya kalau gue kan kalau kerja kan malam ya, jadi gue kayak ngerasa semuanya tuh bisa, maksudnya kayak lancar aja gitu loh. Emang kalau siang pasti traffic gitu kan. Eh begitu pas kemarin waktu pas awal-awal WFH, Pak. Ngeri. Hampir tiap malam trouble. Pak, ngeri, waduh. Pak. Ngeri. Bandwidth-nya gak kuat. Karena emaknya kan, tabrakan semua. Apalagi saya kan yang bandwidth-nya bandwidth miskin. Waduh, gimana sih, Bapak? Biasanya banyak. Gak tahu Pak, kalau bakal ada ginian. Oh iya sih, benar. Kita tidak mengetahui emang, susah. Iya. Biasanya kan gue pakai bandwidth yang kecil karena emang gue pakai malam. Jadi dia bakal tetap prime gitu loh. Terus tiba-tiba kayak gini, Pak. Ya gue kalah bandwidth-nya sama yang bandwidth-nya puluh-puluh ratus-ratus mega. Iyalah. Saya kayak gini pengen buka rental PS aja, Pak.
Enak kan? Iya gak sih? Lu ngeliatin bocil-bocil yang penting dikasih space aja deh tuh. Seru main, yeah, seru main. Iya, apalagi sekarang kan kalau misalnya rental-rental PS4 gitu ya, PS3 yang sticknya wireless gitu kan ya. Iya kan seru tuh. Iya, sticknya taruh bangku gitu. Jauh-jauhin aja deh, yang penting deh. Lumayan. Ntar, ntar gak, sebelum masuk rumah ini kan di scan dulu nih. Wah, ini dikasih termometer. Di termometer scanner. Di atas 37 kan nih orang. Iya. Dikasih hand sanitizer. Iya, yeah, terus nanti di apa di samping-samping kursi ada tisu basah gitu kan ya. Iya. Yeah. Ntar mau Indomie enggak? Mau Indomie enggak? Iya. Yeah. Fix banget tuh. Indomie sama kopi. Sama es teh. Indomie. Udah deh tuh lu main sambil makan. Gitu anjir. Apalagi ya, Pak ya? Yang lu kalau misalnya biasa lu biasanya kalau misalnya di oh kalau misalnya di Surabaya pasti rame ya? Enggak pernah sepi. Gak pernah. Soalnya kan karena Surabaya juga banyak orang yang pulang ke Surabaya gitu loh. Iya, orang Jakarta banyak yang pulang ke Surabaya. Jadi lu seumur-umur gak pernah tuh lebaran di Jakarta? Cuma ini doang? Pertama kali, tahun ini. Ini for the first time. Salat Id. Berarti umur gue kan 23 ya. Berarti 23 tahun gue hidup. Ini pertama kali gue salat Id. Idul Fitri ya. Di Jakarta. Kalau Idul Adha mah sering. Idul Fitri. Oh, for the first time nih. Jadi. Bisa. Gimana ya? Lu for the first time salat Idul Fitri di Bekasi, jadi Jakarta lah ya. Salatnya di rumah, kagak di masjid aja. Gimana tuh? Kayak double ya. Anehnya double ya. Soalnya emang gak biasa kan. Iya, gak cuma lu kayak di rumah. Kayak lu biasanya sholat rame-rame kan. Iya, sholat rame-rame. Ada ngeliatin tetangga kan, bawa koran. Oh iya, terus kalau misalnya lagi sholat gitu, baca koran, lanjutannya di mana nih? Karena tuh, lu kalau lagi sholat Id ya, misalnya ya, imamnya suratnya panjang dikit dah, bete. Gue gini, ya Allah ayo dong, cool. Aduh, gue jadi mesin kayak gitu. Kalian pas lagi sholat kan habis kelar takbir yang kedua tuh yang lima kali. Oh iya iya. Wah, iya. Biro binas. Wah asik nih. Enteng maksud gue. Iya, kalau misalnya surat-surat yang jarang kita lafalkan ya, misalnya kayak jus-jus yang panjang-panjang tuh kayak, waduh apaan deh nih, udah, diem. Oke, gue tuh nggak jarang tau kalau misalnya gue ke apa kalau misalnya gue sholat Id bawa koran tuh jarang tau gak sih? Nah betul. Ya gara-gara tadi kalau misalnya lo lagi itu nih sajadah lo pasti kan tidak menutupi semua korannya. Iya. Yeah. Ya tipis-tipis kebaca. Gue yang paling demen gini pak. Biasanya ya, almarhum kakek gue nih kan selalu nyetok. Ini ya, cetok apa sih? Koran banyak banget dah sebelum sholat Id. Pasti dibagi-bagiin tuh ke anaknya sama cucunya. Gua nih ngincer ya, yang bola, Pak. Kalau udah sholat dibaca kan. Berita sehari dua hari lalu kayak masih oh yaudahlah enggak apa-apalah worth it lah atau. Masih hangat ya. Iya, masih hangat, ketinggal baca. Wah, seru nih anjir. Oh nih, si tim A lagi menang lawan tim B nih. Kadang-kadang kan dibahas nih, caranya taktiknya kayak gimana sih. Kagak dengerin ceramah, malah ini anjir, baca koran. Nggak, tapi yang lucu kadang-kadang kalau misalnya lu lagi ada, apa namanya, itu loh, apa namanya, formasi, starting line up. Iya, starting line up, tim ini sama tim starting ini nih. Terus lu mikir, wah, habis ini, ini kalau misalnya formasinya kayak gini, kira-kira kayak gimana ya mainnya ya? Kadang-kadang gini, Pak. Kadang-kadang ngedumel sendiri. Lah, kok ini orang pelatih kagak pakai formasi ini sih? Gue pengennya kayak gini. Kok misalnya tim yang, misalnya pemain yang gue suka kok dicadangin sih? Kenapa nggak dia dimainin di starting lineup gini-gini? Kadang ngedumel sendiri, Pak. Aduh. Kan bebas ya, kita ngedumel gitu. Aduh, rusak. Iya, parah banget, cuy.
Baru banget. Terus kadang-kadang lu kalau misalnya lebaran gitu ya, ketemu sama orang-orang komplek lu, ya kan ya? Iya, ini gue kayak pertama kali bakal ketemu sama orang-orang komplek. Gue gak ngerti, gue harus kayak, oh iya, iya. Ya walaupun lu, kalau walaupun lu di Surabaya, lu kan tetap juga pasti ketemu sama orang kan? Ketemu sama orang-orang sono kan? Gue harus pulang dulu dong, gue harus pulang dulu ke Bekasi. Iya gak sih, pulang dulu ke rumah dari Surabaya. Oh, maksudnya di Surabaya ya? Iya, lu kalau misalnya di Surabaya kan juga ketemu sama orang di lapangan dong. Pasti kayak, oh iya, iya, siapa iya, tuh, gitu kan. Tiba-tiba datang ke rumah kan. Ya, mohon maaf lahir batin. Kenal juga kagak, yang penting yaudah mohon maaf lahir batin. Yeah. Yaudah. Yeah. Soalnya kadang-kadang gue juga kayak kalau misalnya ngeliat orang komplek, substitute. Tapi kayak gitu, Pak. Yang penting mah, intinya, yaudah lah, gue yang penting mohon maaf lahir batin dah. Nggak tahu bisa tiba-tiba gue di jalan pernah ketemu dia. Terus aneh-aneh kan. Yeah. Yang penting mah minta maaf dulu. Iya. Yeah. Malu-maluin gitu kan, yang ngelakuin salah yeah. Gitu kan, kenal juga yeah. Enggak gitu kan. Yang penting mah, ini dulu dah, maafan dulu ya, maafan dulu. Iya, maafan dulu. Maafan dulu. Perkara dapat salam tempel mah belakangan. Iya, yeah, yang penting maaf dulu. Iya, lu pernah gak sih dapet kayak dari strangers gitu, tiba-tiba dikasih, tiba-tiba, wah, biru-biru nih. Atau, wah sekarang mau apa? Dulu ya? Dulu. Kayak ada sokap, ya gitu kan. Terus salaman. Oh. Mungkin waktu pas gue masih kecil kali ya? Iya. Yeah. Ya kan? Mungkin emang lu udah gak dapet sekarang? Itu. Lu udah gua bukan masalah, segini udah gak dapet? Gue bukan masalah dapet apa kaget sih. Tapi emang kalau di tempat gue, kalau lu mau ngasih aja gitu loh. Bukan yang keharusan. Iya. Soalnya kalau di tempat gue emang kayak tradisi, Pak. Di tempatku tradisi sampai orang itu nikah. Jadi kalau misalnya belum Jawa, nikah masih dikasih. Jawa Timur ya, Jawa Timur. Yo, ini. Dapet. Jawa Timur, Bro. Emang the best dah. Emang the best, duit. Terus makanan gimana, Bro? Makanan? Aman, rumah gue udah nyiapin ini, opor, sama lontong. Opor, iya, tetap ya makanan. Kalau makanan tetap, kalau makanan kayaknya nggak bakal kangen ya. Nggak sih, kalau makanan mah semuanya sama kali ya. Maksudnya hampir tiap rumah sih, kalau nggak opor biasanya rendang ya orang-orang ya. Kalau misalnya gue lihat itu di tangan, entah Twitter, entah Instagram, pasti kayaknya rata-rata ya kalau nggak rendang ya opor. Iya pasti gitu sih biasanya. Itu udah template dah. Jarang ada orang Indonesia, orang apa, lagi Idul Fitri bikin nasi goreng itu kayaknya nggak ada, men. Hampir dipastikan susah, nggak mungkin. Ini nasi goreng kan nggak mungkin, men. Atau nggak, biasanya nasi goreng itu bekas buat makan pagi, men. Makan sebelum sholat id, men. Loh, kalau di keluarga gue, Ki, ya. Lu mau makan pagi, makan siang, makan sore, dalam hari yang sama. Maksudnya dalam Idul Fitri. Yeah, opor. Malam sebelumnya juga opor. Udah tuh, lu makan hari itu tuh. Ayam sama lontong udah tuh ketemu udah tuh. Udah CS-an udah mereka tuh. Udah ya. Udah kayak awalnya wah yes, enak nih opor nih. Ntar yang kedua, wah masih enak. Yang ketiga opor lagi. Ntar sampai malam tuh anjir opor mulu. Iya. Kagak ada variasi nih. Iya. Besoknya baru lagi. Bedanya lu makan pakai kerupuk apa kagak ya? Iya, Pak. Makannya, gue kalau misalnya makan opor ya sekarang ya, kudu ada bawang goreng, Pak, biar menambah aja. Iya, benar itu benar. Nah, lu kalau misalnya kagak ada bawang goreng, Pak, nggak nendang. Kalau kerupuk doang tuh, bawang goreng tuh penting. Itu ini sebuah fundamental. Iya, intinya apa ya? Sebuah keharusan sih kalau menurut gue. Sekarang gue bilang. Lu kayak misalnya lu makan opor tanpa bawang goreng tuh kayak ada yang kurang lah ini gitu. Iya, kalau misalnya dari nilai 1 sampai 10 nih kagak ada bawang goreng nih, nilai lu 6, Pak. Itu bawang goreng tuh nilainya 4 sendiri, Pak. Saking enaknya aja. Iya, saking enaknya. Eh, opor 3, lontong 3, bawang goreng 4. Tuh. Empat. Aku lawannya ayam, malontong. Padahal ayam malontong 3-3 tuh ya. Iya, emang aneh. Tapi bisa didebat sih selalu. Pokoknya intinya kalau menurut gue, bawang goreng tuh wajib. Wajib banget. Biar gak bosan, Pak, santan mulu soalnya. Iya. Tujuh, men.
Setuju, men. Makan lu santan. Kolesterol on the way. Makanya kan orang keluar, orang kan keluar Idul Fitri pasti ngeceknya kolesterol. Wah, nih kolesterol gua naik nih, naik nih. Kadang-kadang naik, tiba-tiba ada yang puyeng, palanya kan puyeng. Kakinya, kakinya nggak bisa jalan, diseret, kaki diseret. Tiba-tiba ya. Iya. Iya. Terus tanya nih sama keluarga nih, itu kakinya kenapa nyeret, itu kakinya kenapa nyeret? Iya, biasa ini ada kolesterol, aduh. Masih muda kok kolesterol, mas, mas. Calum, ah, kenapa calum. Orang-orang ya? Iya, iya. Lucu banget. Oh iya, ada lagi Ki. Makanan yang pasti ada, sambal goreng kentang ati itu pasti ada. Ini, tapi gue pernah sama. Iya, biasanya kan apa sayur apa sayur labu tuh ya, ini kan opor, ada opor, sambal goreng. Kerupuknya tuh juga pasti ada, kerupuk udah fix kerupuk. Kerupuk itu fix. Minumnya itu. Minumannya sirup, udah minumannya sirup dah apa aja lo mau semua merek deh. Pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue ini coy, lu tau ini gak? Teh bandulan cuy. Wah, tau gue. Itu men, itu coy. Bener. Itu. Jangan lupain cuy, kongguan kaleng. Kaleng kongguan juga. Yang kalau dibuka sih rengginang. Iya. Udah cacat banget anjir. Dibuka, wah nih pembohongan publik nih anjir. Kalau enggak ini apa namanya monde butter cookies isinya emping iya kaleng doang isinya emping kaleng tahun lalu iya yeah. Ya baik thank you banget ya selamat lebaran ya thank you Ki. Yoi selamat lebaran juga Ki. Selamat lebaran, men. Gila, makasih banget. Udah mau itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi, atau misalnya ada yang pengen dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar gue. Sabi. Nanti bakal naik ke YouTube nih, men. Boleh, boleh. Oke, okay, thank you, men, ya. Selamat lebaran. Maaf lahir batin. Juga. Selamat lebaran di Jakarta. Oke. Okay. Thank you. Dagi. Yuk. Oke guys, tadi itu live gue bareng sama Bagas bahas hal yang dikangenin di Jakarta. Tapi karena Bagas itu baru pertama kali di Jakarta, kita dengerin aja tadi ceritanya. Udah denger kan ya? Oke, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. See ya!